Jangan lupa klik tombol subscribe ya. Thank you. Guys, welcome back to my channel. Jadi sekarang aku lagi hunting baby anturium sama teman aku ini, namanya Sis Lita sama Sis Dina. Berapaan ini harganya kakak tadi? 25.000 ya? Namanya apa deh? Ini apa ini? Anturium kobra atau anturium apa ini namanya? Jemani. Jemani. Anturium jemani ya. Baby anturium jemani, guys. Tuh. Kecil-kecil gini. Cakep-cakep. Jadi aku mau beli. Ini murah banget. Murah banget, 25.000. Gedenya mahal, guys. Cakep banget. Biasa kita kalau istirahat kantor mainnya di kebun, nyari-nyari tanaman gitu, guys. Ini murah banget. Ini juga ada yang gelombang cintanya, cuma kok daunnya cuma satu ya, guys. Ini juga murah, guys, harganya cuma 25.000-an. Kita cari lagi yang recommended, yang panjang-panjang juga. Juga panjang. Ini dikumpulin di sini dulu ya, Sis ya, yang mau diambil. Sis, dikumpulin di sini dulu ya. Hah? Oke, mana belanjaannya tuh, Zizi Plan? Banyak banget. Ini ada Epip, ekor naga, guys. Cakep banget. Ini murah ini. Gak tahu ini bapaknya tadi lagi sholat Jumat. Jadi kita nunggu dulu ini, guys. Tuh. Daunnya cakep-cakep banget. Ini juga daun-daun baru. Tuh, ada yang udah panjang. Coba lihat yang daun itu, guys. Tuh, yang itu. Kita lihat dari sebelah sana ya, guys. Oke. Daun baru, daun barunya cakep. Coba variegata ya, guys. Pasti banget tuh. Videonya udah panjang. Ekor naga, guys. Ini juga. Bagus. Nah, di sini banyak Sindapsus Pictus Exotica, guys. Berapaan nih, Sis, satu pot ini? 12.500, Sis. Udah dapet pot ya, Sis ya. Berapa tangkai ini, Sis? 3-4 lah. Ada 3-4 ya. Tuh, daunnya lebar-lebar banget, guys. Kalau yang waktu itu kan kita nyabut-nyabutin tuh dari tanah. Kalau ini udah di packing, udah dikasih packingan pot kecil-kecil gantung gini, guys. Lucu-lucu banget, guys. Tuh. Banyak. Ayo, Sis Lita. Yang mana dipilih? Mau borong nih. Mau diborong buat jualan lagi nih kakaknya ini. Jadi dia kalau libur itu buka ini, Sis, buka apa namanya? Buka lapak. Apa? Buka bagasi mobil gitu. Jadi dia taruh-taruh ini belakang. Wow. Ini cakep banget. Banyak banget, guys. Cuma tinggal yang eksotika aja seperti ini. Bawahnya Simonium. Segar, guys. Di bagian atasnya ada pakis-pakisan nih, guys. Sejenis fern. Pakis golden katanya. Ini juga banyak banget tuh. Kalau yang atas berapaan, Sis, ini, Sis? Berapaan ini, Sis, yang pakis-pakisan yang golden ini?
10 ribuan. Oh, ini cuma 10 ribuan, guys. Coba lihat nih, guys. Susah amat sih. Kita coba ambil. Tuh. Nih. 10 ribuan, guys. Murah banget ini. Cuma ini tempatnya nyempil sih di kebon jeruk, cuma agak susah kalau mau ke sini. Iya. Cakep. Cakep banget. Ini punya aku yang gantung mati semua karena kekeringan. Oh, tuh. Cakep sekali nih. Murah. Ini tanaman murah. Jadi aku rekomendasiin buat yang pengen punya tanaman hias dan harganya murah nih, boleh nih dipilih. Salah satunya adalah si Fern Pakis Golden. Sama yang ini juga murah, cuma 12.500 aja, guys. Di Instagram orang yang live sale itu bisa sampai segini tuh, dia jual 65.55 gitu, guys. Ah, ini juga murah nih. 10.000. Ini 10.000 juga. Ini sejenis pakis-pakisan juga, guys. Recommended, tapi ini enggak bisa kena panas ya, guys ya. Harus di tempat sejuk, soalnya nanti coklat-coklat browning gitu. Banyak. Kayak keripik. Mana lagi yang murah-murah ya, guys? Ini apa ini ya? Ini sejenis apa nih, brokoli? Brokolian apa ya? Keribu. Kayak keribu. Nah, kalau ini Tradescentia. Tuh, kecil-kecil belum dipotin, guys. Itu juga murah. Recommended. Terus kita ke ini Philodendron Cellum. Ini juga murah, guys. Gini ini harganya 15.000 sampai 25.000. Nih, Philodendron Cellum. Ada lagi nih cocor bebek. Kalau cocor bebek berapaan? Udah nanya belum, sis? Nih, digantung. Ini juga murah, harganya nggak nyampe 30.000 kalau di sini, guys. Murah-murah nih cocor bebek. Terus ada kaktus juga. Ini kaktus harganya 20.000-an juga. Mau beli ya? Punya-punyaan. Sama ini Caladium Red Star. Gede banget nih. Cakep. Oke. Coba dipegang sih, segini gedenya. Tuh, ini cakep banget loh. Ini harganya murah ya, sis ya. Berapa tadi, sis? 20 ribuan ya. Oke, bawa pulang satu ya, sis ya. Udah cakep potnya, ala-ala terakota gitu. Kalau mau yang rimbun, ini juga ada kecil-kecil, jenisnya beda. Ini kecil-kecil rimbun gitu. Ini adenium-adeniuman. Oh, aduh. Ya udah, taruh, tancepin, sis. Ditancepin. Nah, yang biar dia tumbuh lagi. Oke, ini ada kaktus centong apa ya namanya ya? Iya, centong. Iya, kaktus centong. Oh, ini tadi Santia yang udah di pot-potin. Coba pegang segini. Heeh. Itu warnanya keluar ungu-ungunya loh itu. Ini yang ini. Nah, tuh lebat tuh. Nah, ini tahan panas enggak ya, sis ya? Tahan, sih. Soalnya buat ganti yang di atas itu. Nih, sis. Ini juga cakep. Harganya juga nggak nyampe 30.000 kalau di sini, guys. Soalnya langsung ke petaninya. Dia ngambil dari bawah sini, terus dia pot-potin ke pot kecil-kecil gini. Ini aja juga bunga soka. Bunga soka ini mungkin di sini juga nggak mahal. Ini bapaknya lagi jumatan, sis. Jadinya nggak bisa nanya langsung. Nih, tradisian dia. Oke, okay, guys, jadi ini hasil belanja kita hari ini. Itu 30. Enggak 25-an aja, Pak. Ini nih, adik ini dua nih. Ibu bisa diamalin. Nih, begini aja, Nani. Nah. Iya kan? Ini 50. 25. 20 menit, 25-an. Kan? Ya. Ini 20 menit, 50.